Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Israel dianggap menjajah Palestina. Ketika Israel menjadi negara tahun 1948 karena PBB yang memberikan resolusi 181. 33 negara setuju pembagian tanah Israel yang dibagi dua menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Israel menjadi negara. Kenapa Palestina tidak menjadi negara? Karena setelah Israel menjadi negara, 5 negara Arab memerangi Israel. Jatah tanah Palestina yang seharusnya menjadi negara Palestina diambil oleh Gaza, diambil oleh Mesir. Yordania mengambil tepi barat dan Yerusalem timur. Alhasil Palestina nggak dapat apa-apa. Tetapi mengapa orang Indonesia menuduh Israel yang menjajah Palestina? Mari belajar sejarah dan hapus kebencian anti-Israel dari benak kita. Kita lahir nggak bisa milih jadi orang apa loh. Mari kita saling mengasihi. Bahwa Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina pada tanggal 15 November 1988. Bahkan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan negara Palestina sejak tahun 1989. Palestina yang sudah menjadi negara disebut belum merdeka. Salam damai dari Fakta Israel.